Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Arif Barin. So guys, hari ni saya nak buat satu video kereta yang saya tengah duduk sekarang ni. Kereta ni agak rare, agak limited dekat Malaysia. Dan saya boleh kata kereta ni masih tak banyak lagi dekat Malaysia yang macam yang saya akan tunjuk ni. Yang seakan-akan dia memang banyak, tapi yang original macam yang saya tengah duduk ni memang tak banyak. So nak tahu kereta apa ni? Honda Fit RS manual. Okay, manual Fit RS. Kalau dekat Malaysia kita panggil dia Honda Jazz, tapi kalau Japan nama dia Honda Fit RS 1.5cc. So jom kita check apa yang menarik kat kereta ni, sebab kereta ni sangat-sangat baru sampai, belum basuh lagi. Turun lori, saya ambil parking sini, saya terus buat video. And then kalau tak nak kereta ni, nampak dekat belakang saya Voxy, Stepwagon, sampai ujung sana nampak, memang banyak stop. So siapa berminat untuk mencari kereta Recon, call me. And then WhatsApp, kalau saya tak balas WhatsApp, tolong call saya, sebab kadang-kadang saya dekat Port Klang, and then kadang-kadang saya on station and then drive. So kadang-kadang benda tu dah jadi tertinggal. Apa pun saya minta maaf. Jom kita review kereta yang ada kat belakang tu. Alright, jom kita start. So warna ni memang agak rare, memang cantik. Right, kalau dekat Malaysia macam saya kata tadi, dia famous dengan nama Honda Jazz. Tapi untuk Japan, kita panggil dia Honda Fit RS manual 1.5cc. So ini kereta tahun 2017. So 2017 kau boleh nampak kat sini, 2017 GK Fit RS. Right, kita pusing satu round, kita look around dulu dekat kereta ni. Sebelum ni kita pernah bawa masuk 4 unit. Warna orange ni 2, warna putih 2, tetapi auto. Dan untuk kali ni dapat satu jackpot, kita bawa masuk yang manual punya. And then yang baru, betul-betul lagi baru sampai, baru ada dekat kita punya store, warna kuning, itu auto. And then yang ni manual, that's why saya nak buat video untuk spek ni. Ini bukan celok-celok punya, ini semua full original Fit RS punya bumper. Kalau kita tengok yang geng-geng main kereta, dia akan convert lah. Bumper depan ni, front grille, lepas tu bumper belakang, dan ada juga yang buat seakan-akan colour ni. So apa-apa pun, minat masing-masing, teruskan. Kita support sebab duit masing-masing. Yang penting dia tak kasi orang, dia tak menyusahkan orang apa dia nak buat. Okay, jangan kecam-kecam orang main kereta, sebab masing-masing ada minat dan ada kemampuan masing-masing. Jom kita start, kita tengok dia punya spoke rim size berapa. Ini adalah original rim, yang sebelum ni pun memang masuk yang sama design yang macam ni punya rim, 195/50/16. Dan saya confirm kepada sesiapa yang beli kereta ni, dia akan tukar rim, sebab yang beli kereta ni memang akan, dia punya jiwa tu kelainan kepada motorsport. Alright, so ini bahagian sisi dia. Kereta ni belum cuci, bottom mark pun ada lagi. Alright, ni lampu belakang. Okay, emblem RS. Sebelum ni pernah viral yang curi emblem dengan logo tengah ni, tak silap saya kot. Dia punya diffuser, dia bukan carbon fiber. Dia bukan carbon fiber. Dan ini adalah dia punya stiker warna merah. Very simple. Korang memang dah banyak tengok dekat atas jalan, cuma tak tahu nak bezakan dia adalah original Fit RS ataupun convert. Jom kita masuk bahagian dalam. Kereta ni kalau dah siap polis memang cantik ni. Kalau kita nak tahu Fit RS original macam mana, first dia punya seat ni memang semi bucket kat sini. Dia full fabric, dia tak ada leather. Dia punya lining benang ni warna orange. Manual, okay, manual. Pak, manual kat sini. Bahagian dekat pintu dia pun sama juga, memang cantik, style. Kita tengok mileage kereta ni berapa. So far tak banyak lah benda yang kita boleh review dekat kereta ni. Push start button. Mileage untuk kereta ni
49,000. Okay, original tahun 2017. Dia look simple luar dalam. Ni bahagian belakang dia. So santai je saya buat video ni. Saya nak belanja stok-stoknya ada kat showroom. Kat bahagian belakang, bawah dia ni tools original daripada Jepun juga. 1.5cc manual. Betul kan, tak ada banyak yang saya boleh review sangat tentang kereta ni, sebab cuma saya nak belanja je lah. Color-color kereta ni cantik sebab dia manual. Jo pernah buat Jo kan video ni, tapi auto, auto kan. Ah, yang kali ni manual. Tayar semi-slick. Cantik guys. Tahun 2017 ni. Tayar dah semi-slick lah. Tu. Direza. Kau nak buat video apa Jo? Aku. Ha. Kau nak buat stand wagon. Dia ada auto parking dengan 4cam. Aku colek dulu lah kereta tu. Ini simple je dah. 4 minit lebih. Tak ada apa aku nak review dekat kereta ni Jo. Sebab dia very simple. Cuma aku nak belanja stok yang kereta ni baru sampai, the manual dan color dia rare. Itu saja aku nak share hari ni Jo. Sebelum ni kita masuk yang auto. Auto pun laju habis kan. So mana-mana kaki motorsport tu lah, memang kereta ni korang boleh pakai hari-hari. Korang boleh pergi jalan jauh, memang berbaloi. So habis Jo. Habis Jo 5 minit untuk Fiat S. Settle. Settle. Jom. Voxy. Apa banyak gila bang. Stok saya Voxy. Kita dah restock stok-stok Voxy ni. Right. And then stok step wagon. Pak, step wagon penuh sampai belakang. Jo. Apa nombor stok yang kereta ada 4cam tu? Tolong ambil kunci. Warna biru. Warna biru. Warna biru tak silap. Tak silap yang ni kot. Ni ni ni. 3135. Yes, betul. Saya nak tunjuk kereta ni ada 4cam. Honda step wagon. Cepat, siapa berminat? Warna maroon, silver. Ni antara color rare-rare yang kita ada. Biasa hitam, putih. Now saya ada warna biru. So kalau kat sini kita tengok warna biru dan warna purple. So hari ni dapat bezakan antara dua unit ni punya stock color. Pak, biru, purple. Biru, purple. So mana berminat purple ni, available lagi. Right, available. Kereta tahun 2018. Nampak? 2018. Warna maroon. Warna maroon ni tahun 2019. Nampak kat sini? Tahun 2019. So warna silver ni pun cantik. 2018. Dan dalam banyak-banyak step wagon ni, ada juga yang saya boleh cakap dia punya interior dia memang smart, memang cantik. Clean interior. Kalau Voxy pula saya banyak dekat sana. Right. Sementara Joe ambil kunci kan. Nak stop motor. Banyak bang stop motor saya dah balik. S1000 RR XADV ada 1, 2, 3, 4, 5 unit. S1000 Ducati. S1000 lagi. Road Glide. So, siapa berminat? Welcome. Mana Jo? Jangan buka dulu, saya nak buat video. Dia ni sibuk pula orang nak buat video. Tadi tak nak buat video. Orang nak ambil kereta dia nak buat video, sibuk lah. Dia ni semalam tak nak buat. Ya. Tak boleh. Tolong start Jo. Jo, buat gear depan Jo. Banyak. So bila ada ni, adalah. Bila tak ada ni, tengoklah bila video ni akan famous. Bila video ni akan orang tengok. Bila dah 2 bulan memang Allah alam lah. Nak katakan ada lagi ke tak stok tu. Alright, Chun. Warna biru. Oh, ini clean interior. Clean interior. Dia ada 4cam. Nampak sini.
Untuk kereta yang sampai dekat Malaysia ada 4cam macam ni, saya, kita boleh bilang pakai jari je kan. Memang tak banyak. Dah tolong tepi je nak buat video. Thank you. Nampak dia punya interior clean lagi. Siap roof monitor kat belakang. So mileage kereta ni baru RM29,000. Allah Akbar. Pak, baru RM29,000. So ada 4cam. So masuk reverse camera. So nampak kat sini full view. Nampak full view, front view, back view. So mudah untuk sesiapa yang agak sukar untuk parking kereta, boleh beli kereta ni. Dia akan membantu korang. And then dia ada auto parking. Okay, kereta ni ada auto parking. Step wagon, saya dah banyak sangat dah video saya buat step wagon. Cuma spek-spek yang macam ni agak kurang dekat Malaysia. Macam biasa ada 2 power door. Ada LTA pre-crash. Tapi untuk kereta ni dia punya interior clean, bersih, smart. Cuma tak cuci lagi lah kan. Nampak dia punya front view clear. So memang senang lah untuk korang. 7 seater roof monitor. Untuk 8 seater pun saya banyak stock. Purple, biru, putih, hitam, 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 hitam sampai ujung sana tu. Okay. Then sebelum ni saya pernah upload satu video Velfire Maroon. Velfire Maroon ni pun masih ada lagi. Masih for sale. Masih for sale. Jimny pun kita ada lagi 2 unit. Untuk N-Bog kita dah tak ada. Sorry guys, saya dah tak ada stok N-Bog macam ni. Habis semua. Dan kita dah stop bawa masuk sebab harga makin mahal dekat Jepun. So apa-apa pun, Fit RS. Kemon, siapa berminat boleh roger saya. Untuk manual, tak sure lagi bila akan masuk spek manual macam ni. Dan untuk stok-stok Honda baru nampak banyak. Tapi itulah Honda ni masalah dia. Sampai 5-6 bulan pula customer nak tunggu kan. Tu jadi masalah. Dekat saya kalau nak jual, ramai je tanya. Tapi saya tak boleh nak penuhi permintaan customer saya. Sebab stok ni memang susah nak dapat. Okay lah, hari pun dah nak hujan ni. Saya pun sempat buat video. Tu saja. Fit RS, very simple review. Itulah yang korang tengok dekat kereta tu tadi. Apa yang saya nak cakap banyak pun tak ada dekat kereta ni. Sebab memang dah banyak atas jalan. Cuma dia colour rare dan manual. Dan kereta-kereta kat belakang tu, tu. Siapa berminat? Cepat-cepat. So next saya akan buat video maybe Grand Ace, sebab ramai sangat dah minta video Grand Ace. Saya tak sempat lagi nak buat. See you guys next video. Assalamualaikum.